10 main 2 Poisson distribution. Okay. Yang ini mudah sikit. Kalau kita refer pada table, kalau kita refer pada table, dia hanya menggunakan nilai mean saja. Maksudnya lambda tu adalah mean. Okay. Jadi yang pertama kita lihat, lambda tu adalah mean. Berbeza dengan binomial sebelum ni. Binomial dia kena ada dua. Kena ada N dan perlu ada P. Tapi kalau Poisson, dia mesti ada satu je. Dia bergantung kepada mean saja. Simbol dia adalah lambda. Okay, lambda. Dan kalau katakan kita nak cari probability X equals to X, sama dengan. Kalau sama dengan, dia ada formula dia. Ha, inilah formula dia. Exponent to the power of negative lambda. Lambda to the power of X divided by factorial. X factorial. Okay, ini kalau soalan tu ada sama dengan. Okay, ini dalam nota ada kan? Ini dalam nota. Yes. Okay, kamu boleh rujuk nota tu. Okay, jadi Poisson ni dia ada dua. Yang pertama, kalau soalan tu sama dengan, guna formula. Okay. Dan satu lagi cara, kalau katakan soalan tu dia menggunakan greater than or equal, maka bila soalan ni mesti kita tak payah guna formula, kita boleh guna table. Okay. Kita tengok contoh. Okay, jadi kalau kita refer pada table, dia hanya ada nilai lambda je. Jadi kamu cari lambda je. Jadi mudah sikit. Lambda, lepas tu tengok X yang kita bincangkan berapa. Okay, kita tengok contoh soalan. Untuk Poisson ni, mean, variance sama. Mean sama dengan lambda. Variance sama dengan lambda. Jadi mudah. Mean dengan variance sama. Untuk Poisson sama. Standard deviation, itu formula dia adalah square root of variance. So, itu yang jawapan dia square root of lambda. Okay. Kita tengok contoh. Okay. If X distribute. Ini maksud dia distribute. Distribute by Poisson distribution with lambda 3.5 by using Poisson formula. Maknanya kalau soalan tu dah diarahkan gunakan formula, tak ada pilihan. Tapi biasa dalam exam, dia soalan dia umum je. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, kita ingat balik, kalau kita tengok formula X equals to K, so formula dia X exponent to the power of negative lambda, lambda to the power of K divided by K factorial. Tengok balik formula yang awal tadi. Okey, jadi sekarang ni kita gantikan K tu dengan 2. Jadi exponent to the power of negative lambda 3.5. Kemudian multiply by 3.5 to the power of 2 divided by 2 factorial. Okey, cuba kamu gunakan calculator tu. Tekan. Nak panggil eksponen tu ada banyak cara lah. Kalau nak gunakan ln, tekan shift ln. Shift ln, masukkan nilai negatif 3.5. Tekan shift ln, masukkan nilai negatif 3.5. Kemudian darab dengan 3.5 kuasa 2. Tekan sama dengan divided by 2 factorial. Sepatutnya jawapan dia adalah 0.1850. Betul tak? Kamu guna calculator. Okay. Jadi kita ganti je dalam formula. Yes, macam tu lah. Okay. Okay, kita tengok soalan B pula. Okay, sekarang ni kita masih nak guna formula ya. Yang table nanti kita akan belajar. Okay, untuk yang B ni, ingat ya, Poisson dan binomial dia adalah discrete. Discrete. Kena ingat dia ada dua je. Untuk binomial satu. Satu lagi untuk Poisson. Okay. Ha, jadi, kalau kita senaraikan untuk yang B ni, kalau kita senaraikan, probability X less than 2. Maka nilai yang mungkin, nilai dia berapa? PX equals to
Kita tengok. Ini tak bagi tahu. Okey, so kita gunakan start from 0 plus x equals to 1. Boleh tak kita teruskan sampai 2? Tak boleh. Jadi kita hanya gunakan formula untuk equals to 0 dan x equals to 1. Tu je. 2 tak boleh sebab dia tak ada sama dengan. Kita boleh senaraikan ni sebab ini adalah discrete. Walaupun soalan tak sebut discrete, disebabkan kita gunakan Poisson distribution, itu adalah discrete. Tak payah tunggu soalan tersebut. Okay. So, setiap yang ni kena gunakan formula. So, kita tengok formula dia. Yes, macam tu lah. So, formula kita tadi, exponent to the power of negative lambda. Exponent to the power of negative 3.5. Kemudian, sambung balik lambda 3.5. To the power of 0. Divide by 0 factorial. Teruskan lagi, tambah. Tambah. Untuk x sama dengan 1, guna lagi formula. So, kita akan dapat 0-1359. Kamu punya nota C kan? Okay, C. Okay. Sama juga. Kalau saya nak teruskan, kita kena buat nilai x bermula daripada 2. 2, 3, 4, 5, 6 sampai infinity. Tak ada penghujung. Jadi, kita lebih mudah gunakan opposite dia. 1 minus. Jangan gunakan yang asal ni. Nanti kita kena jumlahkan sampai infinity. Jadi kita gunakan 1 tolak. Ni lagi mudah. So kalau kita gunakan 1 tolak, saya tulis kat sini. Ingat yang bila kita guna 1 tolak, maka semua ni akan berubah tanda termasuk equal. So greater than, opposite the, less than. Less than. Equal, opposite the, not equal. Not equal eh. Okay, jadi bila kita senaraikan yang ini, kita boleh masukkan nilai x equal to 0 and x equals to 1. Ada dua nilai je. Itu yang dapat 0 and 1 ni. Okay, asalnya ni. Probability x less than 2. Asalnya. Tapi daripada sini kita senaraikan jadi x equal to 0 and x equals to 1. Okay. Ini sama ada kita nak buat sekali lagi ataupun kita boleh ambil jawapan daripada awal tadi. Kan kita dah cari tadi kan? Boleh tengok jawapan daripada soalan B tadi. Kalau kita dah kira. Okay, kalau nak kira sekali lagi pun boleh. Okay? Jadi tengok keadaan lah. Jadi jangan terus senaraikan 2, 3, 4, 5, 6. Sampai infinity. Okay? Nanti susah kita nak kira. Lebih mudah guna satu tolak. Kita nak belajar guna table. Okey, ada banyak yang sampai H. Saya bincang yang menarik je. Yang menolak kita tinggalkan. Okey, ingat eh. Tak kisah sama ada soalan tu binomial. Ataupun soalan tu Poisson. Dalam table, dia mesti menggunakan probability X more than or equal. Dia mesti ada more than and equal. Kena ada dua-dua. Baru kita boleh guna table. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama ni mudah. Kita dah boleh guna table. Jadi kita tengok table. Cari lambda 5.7. Kita rujuk pada lambda je. Okey. Gunakan table. Okey. Kalau kita gunakan table. Tu 5.7. Muka surat berapa? Lima pen tu je. Oh ni. Mana? Okey, cari 5.7. Muka surat. Muka surat 13. Bahagian bawah sekali kan. Okey, kita rujuk 5.7. Kemudian kamu cari nilai R sama dengan 3. Cari R3. Yes, jawapan dia adalah 0.9232, betul? Maksudnya yang pertama ni terus kita baca daripada table. Baca daripada table je sebab simbol dia lebih besar dan sama dengan, selari dengan kita punya table. Jadi tak payah ubah apa-apa, ambil je jawapan dia.
Okey, untuk soalan yang kedua pula, soalan yang kedua, yang ni boleh tak kita baca terus daripada table? Tak boleh, mesti tukar sama dengan lebih besar dan sama dengan. So kita kena ambil nilai apa? 4. Sebab selepas 3 mesti 4. Sebab kalau discrete, selepas 3 mesti 4. Dia tak akan jadi 3.2, 3.8, tak boleh. Dia mesti nilai tepat. Jadi daripada sini, baru kita baca table 5.7, cari nilai 4. So kita akan dapat jawapan ni. Okey, dapat? Ha, so mudah eh? Okey, sama juga untuk soalan C. Boleh ke ni? Laju sangat ke ni? Okey, untuk soalan C pula. Yes, soalan C. Yes, 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 yes. Ha, macam tu lah. Okey, untuk soalan C, kalau kita baca daripada sini, dalam table mana boleh baca? Jadi, kita kena tukar. Tukar dalam bentuk lebih besar. Jadi, tak ada cara lain. Mesti guna satu tolak. Bila guna satu tolak, asalnya adalah satu tolak probability. Dia mesti lawan daripada asal. Less than, greater than. Equal, opposite the, not equal. Yang ini asalnya. Tapi yang ini boleh tak kita baca table? Tak boleh. Sebab dia tak ada sama dengan. Maka ubah. 1 minus probability x more than or equals to 4. Sama dengan nilai yang tadi. Okey, kalau kita tengok nilai yang tadi. Dan tolakkan. Satu tolak. Boleh? So, jawapan dia 0.18. Betul? Okey, kemudian yang D pun sama. Okey. Kalau kita teruskan soalan D tu tak boleh buat. Sebab simbol dia less than. Jadi, kita kena tukar satu tolak. Bila tukar satu tolak, maka terus. Dia selari dengan kita punya table. Okay. Yeah, macam tu lah. 0.0768. Okay. Dah. Okey, kita teruskan soalan D. Okey, kalau soalan E ni, kalau sama dengan, kita boleh guna kaedah sama macam binomial. Kalau X sama dengan 3, terus kita baca table 3 dan jiran sebelah kanan. Kita akan baca 3 dan jiran sebelah kanan, 4. Jadi kita akan ambil, baca table, cari nilai lambda 5.7. Ambil nilai 3, tolak dengan nilai 4. Okay, baca nilai 3 dan nilai 4. So, ingat, bila sama dengan, kita akan ambil bacaan pada 3 dan jiran sebelah kanan, 4. Okay? Jadi, kita kena tolak. Okey, boleh? Okey. Untuk soalan F pula, kita ada kiri kanan pula. Kalau ada kiri kanan, sebenarnya kita akan ambil macam ni. Yes. Macam itulah. Maksudnya kalau ada kiri kanan, kita akan ambil, pastikan sebelah kanan, sebelah kiri ni mesti ada sama dengan. Kamu kena ingat, sebelah kiri mesti ada sama dengan. Sebelah kanan tak ada sama dengan. Baru kita boleh buat, baca table 2 tolak 5. Boleh? Pastikan, kalau katakan di antara, between. Sebelah kiri mesti ada sama dengan. Sebelah kanan tak ada. Baru kita boleh ambil 2 tolak 5. Bacaan dalam table, kita baca 2, 5.7. Ambil bacaan 2, tolak bacaan 5. 0.6728. Yes.
Okey. So, ingat, sebelah kiri mesti ada sama dengan sebelah kanan tak ada. Itu syarat dia. Kalau tak ikut syarat ni, tak boleh buat kiri tolak kanan, tak boleh. Sekarang ni, kalau ikut soalan C ni, boleh tak kita ambil 2 tolak 5? Mana boleh? Jadi, kita kena ubah supaya sebelah kiri mesti sama dengan. Sebelah kanan tak perlu sama dengan. Nombor apa yang sesuai ni? Supaya maksud yang sama. Ya betul. Kalau ikut sini, dia bermula dengan nilai berapa? Nilai 3 kan? 3. Maka 3 lah kat sini. Ini paling tinggi 5. Kalau saya nak buat less than, nak letak mana? 5 ke 6 ke 4? Supaya maksud dia sama sampai 5. Ya betul? 6. Boleh ke ni? Saya letak nombor sesuai supaya sama maksud dengan ni. Paling rendah 3. Paling tinggi mesti 5. Adakah yang ni betul? Paling rendah 3. Paling tinggi adalah 5. Betul lah tu? Kita nampak 6 tapi 6 tu tak termasuk. Okey, bila kita dah berjaya buat macam ni, baru kita boleh ambil kiri tolak kanan. Terus kita baca table kiri tolak kanan. Ada macam tu. So baca table 5.7. Ambil nilai 3. 3 tolak dengan nilai 6. So macam tu lah. Okay. So yang ni jangan hafal. Tak payah hafal. Kita kena ingat sebelah kiri tu sama dengan. Sebelah kanan tak payah. Yes, so kita akan dapat 0.4182. Okay. Macam mana? Boleh? Ada yang tak faham? Boleh ke ni? Okay, kita tengok satu lagi contoh. Okay, yang ini boleh tak kita ambil 2 tolak 5? Boleh ke tak boleh ni? Tak boleh, kita mesti tukar biar sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, tak payah. Jadi sebelah kiri ni nak guna nombor berapa? Yeah, 2 dia sama kan? Sebelah kanan nak guna nombor apa? 4, 5 atau 6? Ha, dia betul. 4, 5, 6. Ataupun ada kata 7 pula. Berapa? Ha, yang penting maksud dia sama. Ni bermula daripada 2, 3, 4 sampai 5. Adakah sama maksud dengan ni? Kalau kita senaraikan, mesti dapat 2, 3, 4, 5. Ha, kalau sama betul lah ni. Bila dah macam ni, terus. Bacaan 2 tolak 6. Yo. Jadi kita akan ubah supaya sentiasa sebelah kiri tu sama dengan. Sebelah kanan tu tak ada sama dengan. Cari dia, pastikan bila kita senaraikan, mesti sama dengan sebelah kiri. Okey. Boleh? Kemudian bacalah daripada table. Ada yang tak nampak? Okey tak? Okey, so macam tu lah. 4726. Okey, sekarang ni kita tengok soalan ni dia sebut Poisson distribution. Kalau binomial dalam soalan dia tak sebut binomial. So kita kena tahulah kalau ada N, ada P itu adalah binomial. Tapi kalau Poisson ni soalan mesti dinyatakan. Biasanya memang dia akan bagi tahu. Biasanya. Kalau katakan dia tak bagi tahu. Kita tengok dalam ayat tu maklumat apa yang kita ada. Kalau hanya maklumat mean, maka itu memang sah Poisson. Sebab Poisson ni dia hanya bergantung pada mean je. Dia tak perlu N, dia tak perlu P. Dia bergantung pada mean je. Okay? Jadi kalau kita tengok soalan ni, dia hanya sebut mean je. Mean je. Ha, ni maksud dia lambda kita adalah 8. Untuk for every 5 minutes. Okay. Lambda ni kena hati-hati. Kadang-kadang soalan, range ni dia akan ubah. Lambda 8 ni untuk 5 minit. Tapi kalau soalan ubah kata 10 minit,
So lambda tu akan berubah. Soalan dia akan ubah yang tu. Dia akan ubah range ni. Okay. Okay, untuk soalan yang pertama ni, kita nak cari probability x equal to 0. Yang ni pilih sama ada nak guna formula ataupun nak guna table. Kalau nak guna table, macam mana kita buat? Ambil nilai 0, tolak dengan nilai 1. Ataupun nak guna formula pun boleh. Katakan saya guna formula lah. Exponent to the power of negative lambda. Lambda 8. 8 to the power of 0. Divide by 0 factorial. Okay. So macam tu lah. Ni lah ni. Sama lah ni. Ni cantik sikit. Okay. Kalau nak guna table boleh. Ambil bacaan 0. Tolak dengan bacaan 1. Boleh. Ni ada pun contohnya. Kalau guna table. So dalam exam nanti pilih salah tu. Jangan rajin sangat pula. Dua-dua buat. Simpan semangat tu. Pilih salah satu. Okey, boleh? Kemudian kita nak probability untuk 5 columns. Maksudnya mudahlah kita ganti I sama dengan 5. Yang ni pun kita boleh guna formula kalau nak. Okey, kalau tak nak boleh guna table 5 tolak 6. Ingat kita ambil nilai 5 tolak nombor sebelah kanan. Jangan terbalik, jangan ambil 5 tolak 4. 5 tolak 6. Yes, kan sebiji tu. 5 tolak 6. Okey. Okey, macam mana ada masalah? Boleh. Okey, contoh yang ke berapa ni? Yang C pula at least. Okey. Ini pun samalah. Dari segi simbol je. Okey, kalau at least maksudnya gunakan greater than or equals to 3. Sebenarnya kalau jumpa yang macam ni, terus guna table. Terus guna table. Tengok, kalau guna table satu baris je. Dapat markah. Ya ini berpusing-pusing macam ni. Senaraikan, lepas tu ganti nilai. Panjanglah cerita dia. Okey. Jadi kalau guna cara ni, markah yang sama. Markah yang sama. Kalau saya pilih yang sebelah kanan. Okey. So macam tu. Okey, yang ke berapa ni? Yang D pula. Less than. Okey, so kita ambil less than. Jadi kalau nak guna formula panjanglah. Kita kena cari nilai 0, 1, 2, 3. Setiap tu kena guna formula. Panjang sikitlah. Tapi lebih mudah guna table. Tapi ingat, table dia tak akan baca less than. Dia tak akan baca less than. Kena tukar. Dia mesti baca more than or equal. Jadi cara paling mudah, satu tolak. Less than, opposite the, more than. Not equal, opposite the, equal. Jadi kita kena tengok dua-dua. Simbol inequalities dan simbol equal. Kena tengok dua-dua. Okay. So, terus. Selalunya gunakan cara ni. Guna table. Okay dah. Kemudian kita tengok soalan E ni. Dia menggunakan perkataan between 3 and 5. Kalau dari segi ayat yang awal tu between 3 and 5, maksud dia 3 dan 5 tu tak termasuk. Kalau dari segi penulisan asal dia, 3 dan 5 tak termasuk sebab dia guna perkataan between. Tetapi kita tengok ayat di hujung dia. Dia tambah sikit inclusive. Bila ada perkataan inclusive, maka between tu dia akan ada sama dengan. Faham ni? Okay. Asalnya kalau guna perkataan between, tak ada sama dengan. Cuma antara 3 dan 5. Bila ada perkataan inklusif, baru saya boleh letak sama dengan. Sebab ada perkataan inklusif. So hati-hati dengan soalan. Kalau sebut between je, so ingat kalau
Saya tambah sini, kalau sebut between. Kalau between, maka simbol dia adalah X between 3 and 5. Kalau disebut between, kemudian dia ada tambahan perkataan inclusive. Inclusive. Maka baru ada sama dengan. So, tengok-tengok dia punya ayat dia. Okay. Jadi, untuk soalan ni, memang ada sama dengan. Okay, sama juga macam tadi. Kita kalau nak guna truth table, tak boleh ambil 3 tolak 5. Sebab tak ikut kita punya syarat. Syarat kita apa? Apa syarat kita? Sebelah kiri ada sama dengan tak? Sama dengan ya? Okay, sebelah kanan tak payah. Okay, yang ni akan ikut 3. Yang sebelah kanan ni apa sesuai ni? 6 ke 4? 6 ya? Supaya maksud yang sama dengan sini. Okay. Kalau tak percaya kita senaraikan 3, 4, 5. Adakah ini sama maksud 3, 4, 5? Kalau sama betul lah. Bila dah macam ni baru kita ambil 3 tolak 6. Probability X more than 3 subtract 2. Probability X more than or equal to 6. Ini simbol penulisan je. Tapi kalau katakan kamu nak baca table terus, ambillah nilai 3 tolak dengan nilai 6. Okey. Yang bagusnya tulislah formula ni. Okey. So kita akan dapat macam tu lah. Okey. 3 tolak 6. 3 tolak 6. Jangan ambil 3 tolak 5 salah. Contoh yang ke-9. Okey, contoh yang ke-9 ni kita akan tengok lambda dia akan berubah. Okey, jadi ingat ya, Poisson ni kamu kena hati-hati dengan makluman ni 2.5 per month. Maksud dia untuk 1 month ini untuk lambda sama dengan 2.5. Lambda sama dengan 2.5. Dia bukan maksud dia 2.5 tu sepanjang masa. Setiap kali soalan kita hanya gunakan lambda 2.5. Tengok. Macam ni kan? Okey, particular month ni maksud dia selari dengan kita punya range. Maka lambda untuk soalan yang pertama sama. 2.5. Tetapi soalan B ni pula dia dah tukar lah. Dia bukan kira per month, dia dah kira 3 months. Maka lambda tu jangan guna 2.5. Kita akan ambil lambda tu adalah 2.5 darab 3. Ni berapa ni? Okey, pakai jari. Pakai jari berapa? 7.5. So ingat ya? Jadi hati-hati dengan soalan Poisson ni. Lambda dia mungkin berubah. Kalau range diubah, maka lambda pun akan berubah. Okey, sama juga untuk C. Sepatutnya lambda ni kita akan guna untuk berapa? 2.5 darab 2. So, soalan C ni, kita gunakan lambda tu sama dengan 5. Eh, so hati-hati ya. Yang soalan contoh 8 tadi, dia dalam range yang sama. So, tak payah kita ubah-ubah lambda dia. Untuk soalan 9 ni kena hati-hati. Soalan exam dia suka macam ni lah. Yang boleh berubah-ubah lambda dia. Okay. Itu je beza untuk contoh 9. Yang lain-lain ni sama. Okay, kita tengok. Ini sudah belum? Okay, jadi untuk soalan yang pertama, kita akan jawab more than 3. Maksudnya simbol soalan sama, X more than 3. Tetapi dalam table mana boleh baca lebih besar? Kita kena ubah lebih besar dan sama dengan. Itu yang kita kena ambil 4. Selepas 3 mesti 4. Okey, kemudian untuk soalan yang pertama ni, dia range dia sama. Maka lambda dia kekal 2.5. Jadi rujuk pada table, cari lambda 2.5. Muka surat berapa? Muka surat 12. Bahagian bawah tu kan 2.5.
Okey, kita ambil bacaan 4. R4 sama dengan konsonan 2424. Salah. Mana dia punya? 4 ke 3? 4 sepatutnya kan? Okey, jawapan ni salah. Soalan betul 3 kan? So kita baca 4 dah. Oh ni salah ni. Jawapan dia adalah 0.2424 ni salah. Salah. Ni termasuk di alam mimpi ni. 0.2424. Okey betul kan? Okey, yang ini untuk soalan B ni. Ni untuk soalan B. Okey, tadi saya dah tunjuk kan? Bila kita bincang range yang berubah 3 months, maka lambda tu akan darab 3. Sedap 3. So, kita akan gunakan 7.5. Untuk soalan B, gunakan lambda 7.5. Jadi, kita akan tengok table cari 7.5. Okey, 7.5, 7.5. Muka surat 14. Betul? Okey, kemudian kita gunakan soalan less than 10. Less than 10. Less than 10, mana boleh guna table? So, kita tukar dengan cara 1 minus. Terus, dia akan selari dengan kita punya table. Maka, kita akan baca. Cari lambda 7.5. Kemudian, kita akan baca R sama dengan 10. Yes. 0.2236. Kemudian, jangan ingat itu jawapan dia. Kena ambil 1 tolak. So, dapat ini. Okay. Laju sangat ke? Okay. Okay, macam tu. Dan seterusnya C. C dia nak berapa tadi? 2 kan? Exactly. Itu maksud dia. PX equals to 3. Soalan dia. Yes. Ini sama ada nak guna Z ke, nak guna X ke. Yang penting kita faham maksud dia. Sekarang kita dah bincang event yang berbeza. Okay. Okey, disebabkan sama dengan kalau nak guna table, ambil nilai 3 tolak nombor sebelah kanan. 3 tolak nombor sebelah kanan. Tapi lambda pastikan telah diubah. Jangan guna 2.5 sebab range dia dah berubah jadi 2 bulan. Maka lambda 2.5 darab 2. Okey, so kita ambil lambda 2 cari balik 2.5. Lambda 2 muka surat 12. Kita baca nilai 3. Nilai 3 tolak dengan nilai 4. So macam tu lah. Ok, ini pun sama. Kita akan tengok average rate. Ini sama dengan maksud mean ni. Mean. Ok, jadi sekarang ni kita kena tengok ya. Mean ni dia mesti bersama dengan dia punya range. Jadi kita akan tulis for 1 hour. Lambda dia adalah 30. Kita kena tulis macam tu. Ikut dia punya maklumat dia. Average sama dengan mean. Sama. Okey, kemudian bila kita tengok soalan tu ada maklumat mean saja ataupun average, maka itu memang sah Poisson distribution. Dia tak akan jadi binomial. Binomial dia mesti ada maklumat N, maklumat P. Itu baru binomial. Okey. Okey, untuk kita tengok lambda dulu eh. Kita fokuskan lambda dulu. Lambda yang pertama berubah tak? Lambda yang pertama. Kalau untuk 5 minutes. Berubah kan? Sebab kita bincang untuk 1 hour ataupun 60 minit. Jadi kalau 5 minit, nak macam mana? So fikir-fikirkanlah sepatutnya 5 per 60. Betul? Darab dengan 30. Sama dengan berapa? Kiralah sendiri. Kita macam jawapan dia? Yes. Betul tak? 2.5. Okay. Sebab kita ambil kira 1 hour tu 60 minit. Tapi kita bincang 5 aja. Kita bincang 5. Maka kita akan ambil 5 daripada 60. Darab dengan
2. So kita akan dapat 2.5. Boleh, ada masalah? Kemudian baru kita jawab soalan. Okey. Ini maknanya no cost ni, maksud dia x equal to 0. Ini pilihlah nak guna formula. Ini kalau nak guna formula mudah juga, sebab yang ni 0 ni maksud dia 1. Ini pun 0 factorial, nilai dia 1. So gunakan kalkulator untuk yang ni je. So dapat 0.0821. Okey, untuk soalan yang kedua. Boleh ke? Okey, yang ini. Okey, yang ini lambda dia sama dengan soalan A. Lambda dia sama dengan soalan A. Jadi kita tak payah kira. Gunakan lambda daripada A ni. 2.5. Okey, sama juga kalau more than 3. Maksud dia, jangan guna 3. Kena ambil 4. Sebab dalam table dia akan baca greater than or equals to 4. So cari lambda 2.5. Kemudian cari nilai R sama dengan 4. Okey. So A dan B ni lambda dia sama. Okey. Dah. Kemudian soalan C pula. Yes. Okey, soalan C ni pula, dia bincang 15 minit. Okey, sekarang ni kalau kita nak buat cara biasa, 60 minit. Ini untuk lambda sama dengan 30. Betullah. Okey. Ataupun kalau nak senang, kita ambillah 1 minit lah kalau nak senang. 1 minit ni lambda dia lebih kurang 1 minit 30/60. Setengah lah kan? Boleh ke? 30/60, setengah lah. Jadi kalau katakan soalan bincang 15 for 50 minutes, maka lambda tu adalah 15/2. Dapatlah 7.5. Macam tu lah, maksud dia kita tukar 1 minit dulu. Kemudian tengok soalan. Kalau soalan nak 15, ambil je 15 darab 1/2. Okey. Jadi lambda untuk soalan C ni adalah 7.5. Kemudian yang lain-lain ni samalah, more than 5, maka more than 5. Dalam table tak boleh baca, kita kena baca lebih besar dan sama dengan. Jadi mesti guna nilai 6. Kalau 5 tak boleh. Okay, so refer pada table 7.5. Cari lambda 7.5. Okay, 7.5 muka surat 14. Cari R sama dengan 6. Okay, betul. 7.5.8.6. Okey, jadi kita ingat ya, lambda untuk 1 minit adalah 0.5. Okey, kita guna yang tu. Okey, untuk soalan D pula, ini maksud dia sama dengan 30 minit lah. Setengah jam. Jadi kalau kita nak gunakan tadi, terus je kita ambil tadi 1 minit, lambda kita adalah 0.5. Maka sekarang ni 30 minit. So setengah darab
35 lah. 0.5 darab 30. So itu jawapan dia 15. Jadi untuk yang soalan D ni gunakan lambda 15. Lambda 15. Kemudian kita nak cari Z ataupun X sama dengan 10. Cari lambda 15. Okey, kalau nak guna table, kita akan ambil 10 tolak dengan jiran sebelah kanan. 10 tolak 11. Jadi kalau nak guna table, tolak dengan 11. Okey, so kita akan ambil bacaan 10 tolak 11. Cari lambda 15. So jawapan dia lebih kurang 0.0486. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Soalan terakhir. Okey, dia punya lambda dia sama. So lambda kita masih gunakan 15. Cuma kita ubah soalan je. Okey, sudah. Tunggu ni. Ya, dia ubah. Oh, yeah, yes. So yang E ni, oh, lambda dia berubah. Okey, so kita teruskan. Okey, untuk soalan E ni disebabkan dia bincang hanya 10 minit. Jadi lambda kita tadi ingat lambda 1 minit untuk nilai setengah. Tapi kalau 10 minit, 10 minutes, daraplah dengan 10. Dapatlah setengah darab 10, 5. Itu yang kita dapat nilai 5. Jadi untuk soalan E ni gunakan lambda 5. Okey, yang terakhir. Kita gunakan less than 3. Jadi ingat dalam table tak boleh guna less than. Mesti guna greater than or equal. So cara kita nak tukar gunakan 1 tolak. Okay. So itulah jawapan dia. Okay, boleh faham setakat ni? Okay, jadi sekarang ni Poisson ni dia mudah. Kesimpulan dia, Poisson ni dia hanya bergantung kepada mean. Dia hanya bergantung kepada mean je. Dalam soalan mesti dinyatakan itu adalah Poisson. Mean saja. Kemudian hati-hati dengan soalan. Lambda ni dia mungkin berubah-ubah. Macam tadilah. Lambda setengah untuk 1 minit. Tetapi kadang-kadang soalan ubah lagi. Dia bukan nak 1 minit, dia nak 10 minit. Dia nak 30 minit, maka lambda tu akan berubah-ubah. Okey? So hati-hati dekat yang sini. Soalan suka yang ni. Sebab range dia berubah-ubah, maka lambda pun berubah. Okey?